depan agak memang macet sekali ini arah ke Ledeng, terminal Ledeng. Udah bawa trailer berat, macet, nanjak. Hujan rintik-rintik. And I'm missing you so bad. Mudah-mudahan nanti pas setting tenda hujannya sudah reda. Kalau Lembang dikasih hujan ya sudahlah, tambah dingin. Pasti semua pecinta camping sudah pernah camping di Green Grass ini. Yeay. Oh, ini mah tempat kamu ini mah. Iya, kita pun pernah ini camp di sana. Tempat yang overload banget. And I try to forget all what I had. Gonna cut you out. I feel like no prayers. Nanti kita setting tenda, mungkin hujan sudah enggak hujan. Udah terang banget langitnya. I feel there's something that is stopping me now. Itu tadi kan lobi hotel. Kita harus ke belakangnya, ke jalan sini nih. Masuk yang ke Riverside. Tapi ini kita lagi nunggu dulu orang yang mau mengantar ke Kavling Riverside-nya. Sini suasananya cukup ramai karena sudah PPKM-nya udah agak longgar. Bapak itu yang nganter. Gila, penuh banget kok ini charter. Kita pergi sendiri mana bisa, mana tahu kemana. Ini bawa trailer, tapi harus parkirnya di bawah. Di sini. Yo. Tarik ntar, terus. Ini trailer mau dipindahkan ke sini. Iya, kan belum pas. Ayo, siapa yang bisa masukin trailer dari sini?
harus nyampe sono ke bawah. Masnya aja sampai bingung. Tapi Pak, lampu gampangnya itu kayak gini. Iya. Obi cuma ngomong doang. Iya nih. Namanya juga masih jauh. Masih jauh. Terus. Up. Oke. Gila gak nih? Ini masukin dari sini, mundur. Masukin mundur dari sini buat trailer terus ke bawah. Ke sono no. Ayo. Bingung kan? Ih, serem. Bener kata ayah ya kalau hujan. Di situ udah penuh. Di atas. Ini tetangga. Di sana juga ada tetangga. Pelan-pelan ya. Hobi kalau mau sosis kentang harus masak sendiri. Hati-hati. Oh, ya. Ini kepotong. Yuk. Polanya enggak apa-apa, sedikit doang. Nah. Bagi dua aja itu, bagi dua. Hah? Ya, taruh di mangkok yang udah dipotong. Yeay, anak ibu bantuin. Taruh udah, taruh aja situ. Lagi potongin yang lainnya. Pelan-pelan potong ya. Pelan-pelan ya, pisaunya tajam banget itu. Nanti ibu yang goreng. Oke? Widuh, boleh ibu minta. Mantap. Posisinya dong. Makasih. Temnya. Bapak sisi airnya. Airnya nggak kelihatan. Tuh tapi dipanggil ayah. Selamat pagi. Aduh, ini hari kedua kita camp di Sari Ater Camper Van Park. Kita lihat ke bawah yuk. Kayaknya aku mulai dengar suara orang-orang berenang. Coba kita lihat. Airnya udah gak sekotor semalam. Semalam tuh kan hujan, jadi airnya berlumpur. Nah sekarang udah bening. Enak banget matahari dari sana.
udah mulai banyak yang berenang, banyak juga yang nge-vlog. Di spot yang di atas di lapangan juga udah penuh. Sebelah tetangga juga. Tapi Toby masih tidur. Jam berapa nih? Jam 8:30. Kita review sedikit ya. Ini river area camper park. Yang ini tuh B2 kalau nggak salah. Kalau yang ini tempatku B3. Jadi di Sariate Riverside Camper Van Park ini kita sudah dapat fasilitas seperti listrik. Jadi jangan lupa bawa kabel sambungan untuk listrik ya. Dapat fasilitas listrik. Terus kita juga dapat fasilitas air buat cuci-cuci piring. Nah, jadi nggak usah repot. Tapi sebenarnya sih kita karena udah bawa air sendiri nggak perlu, cuma buat yang baru mulai camping fasilitas ini lengkap banget. Nah, dapat ini lagi nih, tadi tiket masuk yang kemarin booking itu dapat voucher pintu masuk rekreasi dan voucher kolam renang air panas alam. Aku juga belum tahu ini di mana tempatnya, kayaknya sih di depan-depan sana. Ini bisa ditukar kalau beneran mau mandi, mau atau berendam-berendam berenang di kolam yang besar. Tapi anak sama bapaknya diajak ke kolam renang yang beneran nggak mau. Maunya mereka di sini aja. Lebih ke alam mungkin. Lebih kayak betulan. Kolam renang. Gak usah panik, Toby. Toby, gak usah panik. Sambil disuapin ya. Toby, ibu suapin ya. Iya. Ini pagi ini acaranya berenang-berenang aja deh. Airnya udah mulai bening. Kemarin itu seharian katanya hujan, jadi semalam itu wah, airnya lumpur. Pantatnya sakit ya? Ini udah mau 1 jam loh Toby tuh. Ya nggak mau naik. Kalau ayah udah kelelahan dan langsung lapar. Sopan nggak sih? Ini sungguh tidak sopan. Mandi mandinya nggak pakai tenda coba, saking males pasang. Main jebur-jebur aja di ono.
Obi cepat sama ayah, Bi. Ini, Bi. Bilas-bilas cantik. Ayo cepat, itu cepat. Harus udah naik, katanya tadi ada pengumuman apa tadi? Yang arum jeram mulai kuat. Nanti kita lihat yang arum jeram ya. Jadi tadi ada yang woro-woro pakai speaker gitu. Dimohon yang berenang di sungai situ harus naik karena arum jeramnya mau dimulai. Jadi dibersihin dulu. Dibersihin dulu ya cepat. Dingin. Enggak, ya, kan makanya itu air panas. Bukan dibersihin, harus langsung mandi aja. Mandi ya. Jadi di sini tuh ada jam-jam tertentu. Ada yang bilang kalau air sungainya deras gini artinya mau ada yang arum jeram. Dan kita yang berenang disuruh naik. Ini biasanya kalau airnya deras gini, sebentar lagi datang tuh yang arum jeram. Nah, ini nih kayak gini nih. Makanya airnya jadi deras. Pegangan topinya. Enggak, jalan aja, Pak. Iya. Bawa dulu. Iya. Sendiri, Pi. Ya. Kamu ini naik bareng. Enggak, iya, aku enggak naik. Ini montok-montok kudanya. Capek nggak kelilingnya? Jauh ya? Udah, yuk turun. Mau ngasih mau lagi? Ngebut nggak tadi? Lari nggak kudanya? Nggak, ayo turun. Awas hati-hati. Pelan-pelan. Sekarang kebanyakan. Nah, kanan. Up. Coba lihat dulu. Bubar jalan. Coba review lagi nih setelah kita check out. Nah, di sini kawasan toilet. Toiletnya bersih. Ini toilet wanita dan toilet pria. Kita naik sedikit ke sini. Di sini ada yang jual kayu bakar. Kayu bakar dan kayaknya ada minimarket. Ini spot yang luasnya. Pakai nomor-nomor, jadi harus di sini tuh harus booking dulu. Kayu bakar 20.000 satu ikat. Di sana ada warung-warung jualan. Ini minimarket. Iya. Makasih, Mas. Lumayan komplit.
lagi perlu sabun apa shampo untuk mandi. Ada warung-warung jual-jual jagung, pisang goreng dan lain-lain. Okay. Jadi di sini fasilitas itu udah lengkap, super lengkap. Kita lihat kondisi dalamnya toilet wanita. Nah, ini kayaknya buat wudu. Kiri kanan ada berapa? Semuanya toilet jongkok, 1, 2. Ini apa ya? Oh, buat bilas. Jadi toilet jongkoknya ada 4, buat bilas 1. Nah, bersih sih kalau segini. Lumayan. Yang sebelah toilet pria. Cuma aku gak bisa review ya. Tapi mungkin kayaknya dalamnya gak jauh beda sih sama yang wanita. Wih, gede banget di sini dong. Ini banyak yang harum juga. Takut itu harusnya ada bocoran air di sana. Iya. Oh iya, itu benar. Oke, selamat jalan. Oh, ada motor di sini. Oh. Oh, itu ada gerbang buat buka airnya. Ayah. Sini ya. Iya, sini.